Kondisi cuaca di Bangka Belitung saat ini ekstrim karena bisa berpotensi terjadinya bencana banjir dan angin puting beliung. Seperti pada hari ini, Minggu 6 November 2022, tiga rumah warga Desa Rajik, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diterjang angin puting beliung. Musibahnya angin puting beliung terjadi pada Minggu 6 November sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat ketika masyarakat sedang terlelap tidur. Peristiwa angin puting beliung ini mengakibatkan sejumlah atap rumah warga melayang di bawah angin kencang. Kondisi ini mengakibatkan atap rumah warga ambruk. Namun beruntung, dalam musibah ini tidak menimbulkan korban jiwa. Kapolsek Simpang Rimba, Ibtu Junaidi, ketika dikonfirmasi Bangkapol.com membenarkan bencana puting beliung di Desa Rajik. Pihaknya sudah menurunkan petugas Babin Kamtibmas di daerah tersebut untuk membantu warga dan memastikan kondisi semua warga aman. Selain itu, menurut Junaidi, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak Tagana Bangka Selatan untuk menindaklanjuti musibah angin puting beliung yang menimpa rumah warga. Perwira berpangkat Balong ini pun menghimbau kepada masyarakat Simpang Rimba untuk tetap waspada dan hati-hati karena cuaca sedang tidak stabil. Selanjutnya, anggota Polsek Simpang Rimba bersama masyarakat dan pemilik rumah melakukan gotong royong untuk membersihkan serpihan atap rumah akibat angin puting beliung.